Selamat sore bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk perakitan yang kemarin sempat di upload fixernya, ini fixer untuk ganti piston New Mega Pro. Orangnya sekalian mau ngerajinin kabel bro, mindah aki di bawah tangki. Ya bagi teman-teman sih mendingan ya standar aja bro, lebih nyaman standar. Cuman balik lagi ke selera masing-masing. Kita sebagai bengkel ya nurutin aja bro, nurutin apa mau konsumen juga kan, maunya gini ya kita turutin. Bagaimanapun juga konsumen adalah raja bro. Jadi untuk prosesnya kalau di bawah aki kita perlu bantalan bro, bagusan pakai mika, cuman ini versi murahnya kita pakai ini clipboard, berarti yang untuk nulis itu di pangku itu yang buat nulis. Bener apa pak? Ajak ngomong masalah. Terus kita belakin kayak gini bro. Jadi ini nanti dirajinin. Ini kayak gini lah. Bentuknya kayak gini. Kita pakai spidol dulu di garis. Nanti papas pakai gerenda, pakai gergaji besi juga bisa. Untuk kita bolong kayak gini modelnya bro. Coba dipasang mas. Masuk bareng mas. Ya. Udah. Tinggal ntar kita kasih kabel tarik tali lis itu yang insulok kalau di sini buat pengunci. Akhirnya mas. Coba dipegang ini ya. Ntar kayak gini bro. Kayak gini. Seperti inilah, ntar kayak gini. Terus untuk penyetelan injeksi ini ntar kita potong, kita panjangin. Jadi kalau mau servis nggak usah bongkar-bongkar tangki, bisa cek injektor bro. Ini aki orang yang ingin pakai motobet. Terus untuk depannya biasanya gini bro. Untuk depannya kita kasih saklar tambahan ini. On off ini beli murah, ini cuma berapa ribu ini. Ini buat lampu. Ini niatnya mau ganti lampu tembak itu bro ya, lampu yang LED. Jadi lampunya mana ya bro? Lampu. Coba dibuka. Terus untuk depannya lebih rajin. Ini udah dari bawaan udah kayak gini bro, udah dirombak-rombak. Ya nggak apa-apa sih, kita rajinin aja. Ntar kita ringkas lagi ini kabel-kabelnya, rada rumit juga. Yang terpenting untuk akhiran pakai itu bro, dicek lagi pakai laptop untuk siapa tahu ada yang error kabel-kabelnya atau gimana, karena ini nggak ada speedometer, jadi posisi kodomil nggak kelihatan bro. Nah ini di sini kita bikin lagi dudukan ke sini. Oke bro, ntar kita sambung lagi untuk pengetesannya. Syukur jadi hari ini, soalnya hari ini juga kita sendiri bro, jadi rada susah. Untuk kingnya juga udah mulai kita rakit lagi, belum malah kita nggak video. Oke bro. Kita aja dulu bro, ntar kita sambung lagi untuk pemasangannya kalau ada waktu. Terima kasih ya bro, terima kasih atas dukungannya semuanya aja. Makasih banget, syukur-syukur besok kita dapat berbagi untuk yang tutorial yang lebih bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.